Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita diperangkatkan untuk melakukan aktivitas dan rutinitas kita pada hari ini, hendaklah kita disapa dan diperangkatkan oleh firman Tuhan renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau memberikan kami satu hari yang baru lagi, di mana kami dapat bisa beraktivitas, bekerja, melakukan aktivitas kami Tuhan. Tapi sebelum kami melakukan itu semua Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang memberangkatkan kami, yang membekali kami sehingga kami mampu melalui hari kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada tanggal hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 yang tertulis dalam kitab Mazmur 92 ayat 6, saya akan membacakannya untuk kita semua. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah di pagi hari ini kita sudah mengucapkan terima kasih atau ucapan syukur kepada Allah setelah kita bangun dari tempat tidur kita memulai pagi hari ini? Firman Tuhan pada hari ini ingin menyapa kita, ingin mengingatkan kita untuk melakukan dan mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan. Bahkan pemazmur mengatakan, dikatakan dia bersyukur atas rancangan-rancangan atau rencana-rencana Allah dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah Allah lakukan, Allah berikan kepada dia. Bagaimana dengan kita? Memang banyak hal yang bisa kita syukuri, kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Bukan hanya saja berupa materi. Misalnya kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan upah, kita mendapatkan keuntungan. Nafas kehidupan kita pun itu adalah suatu hal yang bisa kita syukuri kepada Allah. Kesehatan, di mana di tengah-tengah pandemi corona ini kita masih dapat beraktivitas, kita masih bisa sehat, kita masih ada pekerjaan. Kalau Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah atas segala hal kepada Allah di dalam Yesus Kristus, berarti bukan hanya di dalam keuntungan, bukan hanya di dalam kita mendapatkan, tapi dalam duka cita pun kita harus tetap mengucap syukur. Karena itulah pengucapan syukur adalah suatu kepribadian orang percaya. Mau tidak mau, memang itulah yang harus melekat kepada kita. Orang-orang yang mengucap syukur berarti orang-orang yang dapat mencukupkan dirinya. Orang-orang yang mengucap syukur berarti dia dapat menikmati apapun yang Allah lakukan dan berikan kepada dia. Mengapa kita harus mengucap syukur? Kita harus memahami Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang kita dapatkan, semua yang kita peroleh dari Tuhan, itu semata-mata bukanlah karena hasil jerih payah kita, bukan hasil keras kita bekerja, tetapi semuanya itu adalah di dalam kasih Tuhan kepada kita. Bukan karena kita patut, bukan karena kita bisa, bukan berarti kita harus memang itu harus kita dapat. Tidak, semuanya itu diberikan, dilakukan Allah hanya karena dalam kasih Dia. Karena Dia mengasihi, Dia memberikan kepada kita keluarga. Karena Dia mengasihi, Dia memberikan kepada kita pekerjaan, kesehatan, diselamatkan, disertai kita di tengah-tengah virus corona ini sehingga kita dapat beraktivitas. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah saudara-saudara jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Bahkan di dalam duka cita pun ada rancangan Tuhan yang baik di dalam itu, yang patut harus terus kita syukuri supaya kita dapat melihat betapa besar kuasa Allah, betapa besar kasih Allah pada kita. Mengucap syukurlah terus menerus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu telah mengingatkan kami, memperkenankan kami Tuhan pada hari ini untuk kami beraktivitas, bekerja, melakukan aktivitas kami Tuhan pada hari ini. Seperti dalam firman-Mu Tuhan yang mengendaki kami untuk mengucap syukur atas segala hal Tuhan, atas segala yang telah Kau lakukan pada kami, atas segala hal yang telah Kau berikan pada kami. Bahkan di dalam firman-Mu Tuhan, pemazmur mengucap syukur atas rencana-Mu pada dia. Kami juga Tuhan, ajari kami untuk mengucap syukur atas yang Kau berikan pada kami, baik itu sukacita maupun duka cita Tuhan. Mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk terus-menerus kami melakukan, mengucapkan syukur pada-Mu Tuhan. Apabila daging-dagingan kami tidak mampu Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk terus-menerus mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di atas semua doa dan permohonan kami, kami mohon pamer dosa-Mu. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan menyertai kami dan menghapus dosa kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom.